TV KPM. Banyak lagi pinggan mangkuk yang perlu saya cuci lagi. Macam mana ni? Tengok. Sini lagi perlu saya kemaskan. Tak ada siapa yang suri tolong. Macam mana? Dah penat buat kerja rumah. Hai, cikgu. Hai. Kenapa cikgu nampak macam sedih je? Cikgu dah penat buat kerja rumah. Tadi saya menyapu sampah, kena basuh pinggan lagi. Sekarang nak kemas lagi. Macam mana, Sean? Kesian. Cikgu mesti dah penat dah. Tak apa, cikgu. Saya boleh tolong cikgu. Betul? Terima kasih, Sean. Sama-sama, cikgu. Jom, jom, jom. Sejahtera, anda sedang menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah pendidikan moral tahun 2. Dan untuk hari ini, kita akan bersama dengan Cikgu Chan. Hai, Cikgu. Sean. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Apa khabar, Sean? Oh, sangat-sangat sihat sebab Cikgu berada di sini. Yeah. Dan kita juga ingin kenalkan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Bukhari. Hai, Cikgu. Apa khabar, Cikgu? Dah makan ke, Cikgu? Okey, terbaiklah, Cikgu. Okey, balik semula kepada Cikgu Chan. Cikgu, apa yang kita akan belajar hari ini, cikgu? Hari ini kita akan belajar nilai yang sangat penting dalam keluarga, iaitu nilai kerjasama dalam pendidikan moral tahap 1 untuk tahun 2. Okey, baik cikgu, dan saya faham bukan kita berdua saja dalam studio, kita juga ada mereka yang akan bersama kita dalam talian. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Itulah dia. Cikgu boleh tak kenalkan mereka kepada kita semua? Boleh. Kami telah berada di sini, iaitu murid dari SJKC Kat Hua K Alostar Kedah, iaitu Tan Guan Xian dan juga Chan Chang Lui. Cuba ramai. Selain itu, kami juga ada dua orang murid dari SK Sentul Utama, iaitu Sherwin dan Tyrion. Hai. Okey, jadi mereka akan belajar bersama-sama kita untuk hari ini. Okey, adakah anda semua bersedia? Bagilah thumbs up sekiranya dah sedia. Semangat ni. Okey, cikgu, jom kita mulakan. Baiklah. Jadi hari ini kita akan berfokus pada kerjasama. Kerjasama itu sebenarnya definisinya ialah melakukan sesuatu bersama-sama untuk kebaikan semua. Jadi beberapa pihak kena gabung tenaganya untuk mendapatkan sedikit faedah ataupun kebaikan. Jadi mereka tengok kerjasama dalam keluarga. Keluarga, apabila kita sebut keluarga, siapakah ahli keluarga dalam keluarga kamu? Okey, saya nak minta murid-murid cuba kongsikan siapa ahli keluarga anda. Okey, siapa? Sherwin. Okey, Sherwin, cuba. Ya, silakan. Okey, jangan lupa unmute. Ya, Sherwin. Sherwin, siapakah ahli keluarga anda? Ya. Ayah dan ibu. Ibu dan bapa. Lagi, Tarshan. Siapa lagi? Abang dan kakak. Betul. Cikgu, jadi ada lagi seorang murid yang angkat tangan tadi dari tadi. Ya. Datuk dan nenek. Betul, semua jawapan betul. Jadi dalam keluarga kita ada ibu, bapa, datuk, nenek, abang, kakak, adik dan lain-lain lagi. Asal mereka tinggal di dalam satu rumah. Jadi apakah cara-cara untuk menunjukkan nilai kerjasama dalam keluarga? Mari kita tengok. Okey. Tugasan pertama. Okey, Sherwin,
apakah budak ini sedang buat? Shall we? Menyiram pokok. Menyiram pokok. Jadi, kalau menyiram pokok tidak memadai untuk menunjukkan nilai kerjasama. Kita kenalah bekerjasama dengan pihak yang lain. Okey, Sherwin, cuba baca ayat ini. Saya menyiram pokok bersama dengan kakak. Bagus. Jadi, apabila kamu bekerjasama dengan kakak, ini menunjukkan nilai kerjasama. Ya, betul. Okay. Ada lagi cara seterusnya. Okey, question. Apakah budak lelaki ini sedang buat? Biasanya? Mencuci lantai. Ya, mencuci lantai. Jadi, kita bolehlah mencuci lantai dengan siapa, Kanshin? Dengan ibu. Dengan ibu. Saya mencuci lantai bersama dengan bapa. Aha. Jadi cara ini menunjukkan nilai kerjasama. Ya. Yeah. Okey, lagi satu. Cikgu nak tunjukkan. Okey, apakah aktiviti ini? Tarushin, sila jawab. Mengidai baju. Mengidai baju. Okey, Tarushin, sila baca ayat ini. Saya menjemur pakaian bersama dengan abang. Aha, betul. Inilah cara-caranya. Terbaiklah mermaid kita yang ada dalam talian. Dan saya rasa cikgu sekarang kita akan reaksi seketika. Kembali semula selepas ini di slot tahap 1 di DirecTV KPM. KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot tahap 1 di DirecTV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah pendidikan moral tahun 2 bersama dengan Cikgu Chan dan juga jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Bukhari. Baiklah, tetapi sebelum kita nak mulakan kelas Cikgu, kita akan nyanyikan. Ya, betul. Ya, jadi kepada mereka yang ada di rumah pun nyanyilah sama-sama, okey? Cikgu dah sedia? Ya. Anda semua dah sedia? Jom kita nyanyi. Lagu kerjasama. Baik. Kita bantu semua kerjasama. Hey, kerjasama keluarga. Hey, mari adik kakak kita bantu semua. Mari adik kakak dan abang kemas rumah juga halaman. Indah bersih hati pun senang. Hidup sihat ceria dan aman. Abang kemas rumah juga halaman. Indah bersih hati pun senang. Hidup sihat ceria dan aman. Yeay! Wah, anda
semua memang boleh nyanyi dengan baik sekali. Berikan tepukan gemuruh untuk anda semua. Okey, baiklah cikgu. Jom kita teruskan dengan pembelajaran kita. Baiklah, dalam lagu kerjasama ini, dia mengandungi dua cara untuk menunjukkan nilai kerjasama. Oh. Apakah cara-cara yang ditunjukkan dalam lirik lagu ini? Okey, cuba bacakan lirik lagu ini. Siapa boleh beritahu cikgu? Ha, apakah caranya? Yang pertama. Siapa boleh jawab? Okey, Kuan Shen, sila jawab. Kemas rumah juga halaman. Kemas rumah dan juga halaman rumah. Bagus. Manakala dalam rangka kedua ada lagi satu jawapannya. Siapa boleh jawab? Cikgu, dari tadi Louis. Jean-Louis. Ya. Buat kerja bersama-sama. Buat kerja bersama-sama. Bagus. Ini menunjukkan nilai kerjasama kerana kerjasama iaitu melakukan sesuatu bersama-sama orang lain untuk mendapatkan sesuatu kebaikan. Jadi betullah jawapan dia. Boleh tak kita memberi bintang kepada mereka? Boleh, cikgu. Cikgu nak bagi berapa bintang, cikgu? Satu untuk Chan Luis dan satu lagi untuk Darushan. Okey, satu untuk Chan Luis dan satu untuk bagi Darushan. Darushan. Okey, tanya kepada anda semua. Jadi di sini sebenarnya murid-murid di rumah yang di dalam talian telah pun menghasilkan buku scrap kerana mereka nak tunjukkan bagi murid-murid di dalam rumah bagaimana mereka bekerjasama dengan ahli keluarga mereka. Oh. Bolehlah kita tengok hasil karya murid ini. Wow. Nampak. Saya nak pegang itu? Boleh. Okay. Yang ini dari Jean-Louis. Jean-Louis yang menghasilkan ini. Wow, cantiknya hasil kerjanya. Di dalamnya ada foto-foto dia membantu ahli keluarganya membuat kerja rumah. Boleh bacakan tak contoh yang dia tunjuk di sini? Nak saya bacakan, Ibu? Sean, tolong bacakan. Okey, membantu ibu menyiram pokok. Oh, bagus. Wow. Itulah cara bekerjasama. Bolehlah tunjuk satu lagi contoh. Satu lagi, Ibu. Satu lagi contoh. Dia membantu ibu mencuci lantai. Bagus, Jean-Louis. Nak bagi bintang juga? Nak bagi bintang, Ibu? Okey, untuk Jean-Louis. Jean-Louis. Tanya kepada anda. Sebenarnya, dalamnya ada banyak lagi cara-caranya. Jadi, murid-murid di dalam rumah bolehlah catatkan apa yang kamu boleh buat untuk membantu ahli keluarga anda. Yeah. Boleh tak tunjuk satu lagi buku scrap dari bahagian sana yang besar punya. Okey, wow. Yang ini ke? Ya. Ini adalah daripada? Tan Kuan Shen. Tan Kuan Shen. Okey. Dia ada tulis lagi kebaikan bekerjasama yang kita akan belajar nanti. Ya. Wah, bagusnya. Dia telah melukis cara dia bekerjasama. Hebat. Okey. Tengok lagi. Ini ada contoh, Ego. Ya, contoh. Ada gambar dia mengelap cermin tingkap. Wow. Bagus, Kuan Shen. Dan lagi satu sini. Ini mungkin boleh tolong cikgu tadilah. Saya mencuci pinggang mangkuk selepas makan. Bagus, Kuan Shen. Saya perlukan anda untuk bantu saya. Okey. Yang ini nak bagi bintang untuk Tan Kuan Shen, Ego? Ya. Okey. Dan cikgu, saya faham kita ada satu ujian untuk ataupun uji diri untuk murid kita dalam talian ke, cikgu? Betul. Okey. Jadi mari kita tengok sama ada cara itu disenaraikan dalam nilai kerjasama. Okey. Jadi murid-murid di dalam talian, adakah kamu sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, tunjukkan kad traffic light kamu yang berwarna hijau. Wow. Yay. Sudah bersedia semua. Okey, marilah kita tengok soalan pertama. Siapa nak jawab? Nak bagi Shewin dulu. Shewin, sila bacakan soalan.
Abang menonton siaran pertandingan bola sepak di televisyen. Aha. Salah. Salah? Kenapa salah? Sebab itu ada... Ada tak dia menunjukkan nilai kerjasama di sini? Tak ada. Tak ada. Jadi jawapan dia betul. Sila bagi bintang kepada Sherwin. Sherwin, tanya. Jawapan tepat sekali. Jadi kita perlulah tolong untuk membantu ahli keluarga. Bukannya duduk dan tengok televisyen. Soalan kedua. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, sila pilih satu orang, Sean. Saya rasa baik cikgu yang pilih sebab saya pun tak tahu nak pilih yang mana. Okey, kalau macam itu, Zalis. Zalis, sila baca soalan. Jangan lupa mic. Kena unmute dulu. Ya? Okey. Saya membantu. Dan Luis, saya membantu ayah. Dapat kalau macam itu. Nampaknya kita ada kesilapan teknikal. Tak apa, mungkin kita boleh pilih murid yang lain. Okey, Kuan Shen, sedikah kamu tolong Dan Luis? Okey, Kuan Shen, giliran Kuan Shen. Saya membantu ayah dan ibu memetik sayur di kebun. Betul. Betul. Jawapan kamu betul sekali. Betul. Bintang ya, Ibu? Ya, bagi dia bintang. Okay. Lagi soalan ketiga, Tershin. Giliran kamu. Saya mencuci bilik air bersama abang. Betul tak? Betul dah betul. Salah? Betul. Betul. Jawapan betul. Kerana dia bersama-sama abang ya melakukan sesuatu untuk kebersihan dan kekemasan rumah. Lagi satu soalan. Okey, tadi Dan Luis tak dapat jawab. Sekarang giliran Chan Lei. Saya belajar di dalam bilik seorang diri. Salah. Walaupun belajar, tetapi tindakan ini tidak menunjukkan nilai kerjasama. Ya, kan? Betul. So, satu bintang untuk? Zan Luis. Zan Luis. Tanya Zan Luis. Okey, soalan yang terakhir. Siapa nak jawab? Mungkin kita bagi peluang kepada Sherwin. Okey, Sherwin, sila jawab. Saya mengecat rumah bersama-sama ayah dan abang, betul? Betul, ya. Demi kecantikan rumah, mereka melakukan sesuatu bersama-sama. Jadi bagi Sherwin satu bintang lagi. Satu bintang untuk Sherwin. Tanya kepada Sherwin dan anda semua. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot tahap 1 di Didik TV KPM. KPM. Kembali semula menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Chan untuk mata pelajaran pendidikan moral tahun 2. Baiklah cikgu, apa yang kita akan belajar untuk segmen ini? Okey, tadi kita belajar tentang nilai kerjasama. Tetapi kenapa kita perlu belajar nilai kerjasama dalam keluarga? Sebenarnya kita perlu tahu kesan-kesan dia. Okey. Kesan-kesan akan ditunjukkan apabila kita bekerjasama dan tidak bekerjasama dalam keluarga. Ya. Yeah. Jadi mari kita tengok pernyataan-pernyataan seterusnya. Okey. Di sini saya perlukan adik-adik di atas talian tolong berfokus kerana kamu perlu mengkategorikan
pernyataan dan pernyataan ini. Okey, Sean, boleh tolong bacakan tak pernyataan-pernyataan dan di sini? Boleh, cikgu. Okey. Meringankan kerja, menjalin kemesraan, tidak dapat berjasa kepada keluarga, hubungan menjadi erat, hubungan menjadi renggang, hidup tidak berasa seronok, menjimatkan masa, mengambil masa untuk menyiapkan suatu tugasan. Aha, jadi kategorinya ada kesan bekerjasama dan kesan tidak bekerjasama. Saya ingin tanya murid-murid di atas talian, pada kesan bekerjasama, apakah jawapannya? Siapa boleh jawab? Ya, Zan Luis angkat itu. Okey, Zan Luis. Menjimatkan masa. Okey, menjimatkan masa. Selain daripada menjimatkan masa, Kuan Xuan? Betul. Kuan Xuan. Menjalin kemesraan. Ya, bagus. Yeah. Betul. Dan Shawin pula. Shawin, sila bagi satu pernyataan tentang kesan bekerjasama. Sudah ada menjimatkan masa. Meringankan masa. Kerja. Ya, okey. Meringankan kerja. Dengar anak jawapan tadi. Jadi inilah jawapannya. Yang pertama, meringankan kerja. Kedua, menjalinkan kemesraan. Dan satu lagi apa dia? Oh, Tarushan nak jawab. Tarushan boleh tolong cikgu tak? Hubungan menjadi erat. Rupa-rupanya hubungan antara keluarga kamu akan menjadi erat dan menjimatkan masa untuk menyelesaikan semua kerja. Ya, betul. Jadi yang lain itulah kesan tidak bekerjasama, iaitu kita tidak dapat berjasa menyumbangkan tenaga kepada keluarga, hubungan menjadi renggang, hidup tidak berseronok dan juga mengambil masa. Okey, jadi saya nak bagi bintang bagi semua murid. Yeay! Semua dapat bintang. Tan Kuan Xuan, Servin, Tarushan dan juga Zan Luis. Tanya kepada anda semua. Jadi, apabila bekerjasama dalam keluarga, apakah perasaan yang kamu akan dapat? Di sini, terdapat banyak perasaan yang berada di papan putih ini. Jadi, boleh tak Sean tolong pilihkan yang mana satu sepatutnya kamu akan berasa apabila bekerjasama dalam keluarga? Cikgu nak saya jawab terus ke semua? Boleh cikgu. Perasaan saya suka. Suka. Gembira. Yes, betul. Gembira, betul. Puas hati. Yeah. Okey. Mungkin yang lagi dua tu kita boleh beri peluang kepada murid kita dalam talian nak cuba jawab tak? Tinggal lagi dua yang saya nampak. Perasaan apabila bekerjasama dengan keluarga? Darushan. Bangga. Dan lagi satu, cikgu pilih lagi suara you. Okey, yang screen terus warna hijau. Siapa tu? Yang itu Zan Luis. Dia tutup. Jangan tutup muka, Zan Luis. Zan Luis ke tadi? Okey, Zan Luis, silakan. Tinggal. Ya, pasang mikrofon. Kecewa. Dihargai. Ya, wow. Betul sekali. Boleh tak bagi mereka bintang? Ya. Jadi di sini saya akan menerangkan apakah perasaan-perasaan yang berada di sini. Ya. Puas hati kita apabila dapat menyelesaikan sesuatu kerja bersama ahli keluarga, kamu akan berasa puas hati. Lepas tu suka. Happy lah semua kerana kerja dapat disiapkan dalam masa yang singkat. Gembira, tentu gembira kerana hubungan yang erat antara ahli keluarga kamu, jadi kamu akan berasa gembira. Bangga, yang ini apabila kerja dihargai, kamu akan berasa bangga. Yeah. Dan juga dihargai.
turut menjadi salah satu perasaan apabila bekerjasama dalam keluarga. Wow, okey. Baiklah, cikgu. Nampaknya kita memang bagus untuk sekarang. Tapi saya nak tahu juga, nak kena tanya cikgu, bagaimana pula prestasi keseluruhan murid kita yang ada dalam talian sepanjang pembelajaran kita? Murid-murid memang aktif menjawab soalan dan juga mereka sudah menguasai cara-cara bekerjasama dalam keluarga kerana mereka telah pun menghasilkan buku skrap yang menarik ini. Wow. Okey, baiklah cikgu. Dan kepada mereka yang menonton sekarang, sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan pengukuhan ataupun sumber bahan rujukan untuk pembelajaran kita hari ini, dari manakah mereka boleh mendapatkannya? Kita boleh dapatkan bahan-bahan ini di Pelantar Delima KPM. Okey, baik cikgu. Terima kasih cikgu lagi sekali atas pembelajaran kita pada hari ini dan juga kepada adik-adik kita yang ada dalam talian. Tanya kepada anda semua dan terima kasih kerana bersama kita. Dan kepada mereka yang menonton sekarang, harap-harap ia memberi manfaat kepada anda semua. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, jom kita nyanyi sama-sama lagi sekali ikut lagu Kerjasama. Hei, mari adik kakak kita bantu semua. Mari kita bekerjasama, hulur tangan meringankan beban, buat kerja bersama-sama, hati riang erat hubungan. Mari kita bekerjasama, hulur tangan meringankan beban, buat kerja bersama-sama, hati riang erat hubungan. Hei, kerjasama keluarga. Hei, mari adik kakak kita.